Inilah mesin kapal cepat milik pemerintah daerah Kabupaten Seram bagian Barat, SBB, yang dibiarkan tergeletak dan rusak di pinggiran rumah salah satu warga di Dusun Talaga, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat. Tiga mesin 750 PK yang ditaksir bernilai miliaran rupiah ini dibiarkan tergeletak begitu saja di ruang terbuka. Sama halnya dengan kapal cepat itu, kini juga dibiarkan rusak di pesisir pantai Desa Piru. Kepala Dinas Perhubungan SBB Peking Caling yang dihubungi Maluku News TV tidak setuju tiga unit mesin itu dikatakan dibiarkan rusak. Ia mengatakan tiga unit mesin itu mau dilelang. Pernyataan Kadis Perhubungan itu tidak sesuai fakta di lapangan. Kenyataannya, tiga mesin bernilai miliaran rupiah milik daerah itu dibiarkan tergeletak begitu saja di ruang terbuka dan terlihat sudah berkarat. Jika tiga mesin ini benar mau dilelang, perlu dirawat agar bisa bernilai. Pemda mestinya harus menjaga aset daerah ini dengan baik karena dibeli dengan uang rakyat. Sementara Pemda SBB sendiri sejauh ini telah membeli kapal cepat pengganti yang bernilai 7,4 miliar rupiah. Dan kapal baru itu sekarang dalam proses pengerjaannya di Jakarta. Dari Piru, Seram bagian Barat, Yasmin Bali melaporkan.